فَإِذَا جَاءَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
Shadaqallahul Azim. Iya, itu dia penampilan dari Al-Kautsar Pondok Cabe, tapi ini yang pria karena Al-Kautsar iya. juga ada yang putrinya. Ada yang putrinya juga. Masyaallah. Ini luar biasa penampilan. Nata, gimana ini kayaknya udah luar biasa banget apa yang diinginkan ini, iya. ya. Kritik dari Ustadz Yusuf Mansur langsung dilakukan nih. Alhamdulillah. Pembagiannya tuh keren gitu. Iya. Karena memang kan semakin kesini kompetisinya semakin ketat dan memang teman-teman adik-adik kita harus lebih berusaha lagi untuk tampil yang terbaik. Iya. Masya Allah. Oke, kalau gitu langsung kita tanyakan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Gimana Ustadz? Iya, saya senang ya. Dan teman-teman Al-Kausar, adik-adik Al-Kausar dan pelatih tahu bagaimana cara mengedepankan yang berbeda. Nah coba ya pemirsa perhatikan nih, coba ambil satu ayat yang kalian bareng. Fa'idha ja. Asik ya, ini bagus, top. Bismillah. Oke, ya. Ya, kalau dari Ustadz Mukhtar Fatawi sendiri, apakah ada komentar Ustadz? Terima kasih Kak Wirda. Grup Al-Kausar ini peningkatan untuk kekompakan bagus, tapi lebih indah lagi, lebih bagus, lebih variatif lagi kalau tidak hanya dominan Farel dan Raja. Karena tadi Raja sendiri, Farel juga sendiri. Coba nanti di swing gitu. Memang kelebihannya adalah di grup Al-Kausar yang ini ada suara walaupun bareng, walaupun sama-sama, tapi ada yang satu yang suaranya yang suara betul-betul anak kecil bener gitu. Iya. Farel, coba tadi Farel baca yang sendiri tadi, yang jawab soba. Nah, coba kita dengarkan Farel. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya. Ini ujungnya itu, walaupun awalnya ini karena biasanya kalau langsung yeah. spontan tuh awalnya kurang. Tapi begitu ujungnya itu kebantu juga ujungnya enak. Hayata dunia. Nah ini udah pecah 7 kali ini suara. Iya kalau iya, ini udah pecah 7 kali. Iya. Beda. Pokoknya Al-Kausar dari Ustadz. Ajib. 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 Iya, iya. Cik Abdel. Iya. Dari teman-teman dari Al-Kausar ini, gak cuman hari ini pengen tampil secara sempurna, tapi juga ada yang dipersiapkan oleh teman-teman ini. Ngapain? Mereka pengen berselawat tapi dengan cara yang berbeda sekarang. Wah, gimana itu? Boleh izin Ustaz? Boleh, boleh. Silakan teman-teman. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah gitu Ci. Luar biasa. Gak perlu hadron ya. Iya. Gak perlu tabuhan ya. Tapi kempot juga Ustaz. Kempot juga kalau sebanyak. Iya, iya, iya. Cing bisa gak Cing? Beatbox bisa gak? Iya, pakai Dita. Iya. Dicoba dong, dicoba. Coba Cing Abdil. Oh iya. Iya. Tolong apa namanya, keyboardnya jangan bunyi keyboard dong. Ya. Oke, silakan. Keyboardnya jangan bunyi keyboard. Gimana? Maksudnya bantu gue, gitu disitu ada sound effect ya kan. Oke, okay, ladies and gentlemen.
Oh, gentleman ya. Gentleman mah beruang ya. Mana musik nih? Nungguin. Kan bisa duk-duk-tak begitu ah. Mame, gak ada ya? Belum kompak sama... Gua harus sendiri. Belum kompak sama soundman. Aduh, luar biasa. Gak ada, ternyata dia gak ada. Jadi gak bisa. Gak bisa, paling bisa gue yang terkendor, terkenceng. Terkendor, terkenceng, paling gak bisa gitu. Ciputat, ciledug. Celeduk, celeduk, bas. Susah lah kalau kayak gitu, gak bisa. Susah ya. Iya. Nih Raja kalau boleh tahu berapa lama belajar beatbox? Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Oh, itu yang awal dipelajarin beatnya apa boxnya? Gimana sih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya itu ya, terpisah. Tapi emang suka ya? Emang suka ya, sama beatbox? Emang suka. Oke, sambil kita menunggu panelis memberikan penilaian, berapa penilaian yang akan diberikan untuk kelompok Al-Kautsar pria dari Pondok Cabe ini, kita